Selamat malam. Yang saya Mr. L. Lisan, Bosi Majlis, yang saya hormati rakan jabat saya sama-sama timbalan, tapi dia dah jadi pemangku. Ketua cabang dia tak ada, jadi pemangku saya masih ada lagi ketua cabang, jadi masih timbalan juga. Mungkin bakal yang hormat. Dan saudara saya, Mr. Wong Tak, yang orang kampung saya datang sini dengan dia. Tengok saja nanti lainlah, dia mesti ingat Wong Tak. Nanti ada satu cerita saya kenalkan ini, dia mesti lainlah. Di mula-mula dia bakal tahu sekali, dia pernah, Wong Tak. Jadi saya pun, saya sudah tak ada anak. Kalau ada anak kecil, saya pun namakan Wong Tak. Apa arti ada pada nama? Kalau orang Cina taruh nama Mangkadi, tak salah. Mangkadi taruh anak yang punya nama Wong Tak, tak salah. Tak salah. Kita jangan taruh nama lainnya sudah. Baiklah, itu kita kurang. Saya patutnya saya datang untuk raih bersama-sama bila saudara Chong telefon saya, dia kata, mari kita pergi Perak. Apa cerita? Sebab Perak ini tempat saya selalu datang. Gopeng, Batu Gajah, Grid saja saya tak pernah pergi. Kuala Kangsa, tempat saya syuting pun sini. Saya ada film star. Saya pelakon film Melayu. Baik, Hong Kong kita untuk film wala. Tapi kalau kita boleh cerita film. Baik, saya selalu mari sini. Ini Perak, saya punya nenek mentua pun orang Perak. Orang Bukit Candan duduk sana Kuala Kangsa. Jadi saya selalu di Perak. Tapi bila datang kali ini, saya letih, saya balik daripada Melaka semalam. Kesedaran juga di Melaka. Jadi saya kata Wan Tak pun letih juga. Dua, malam tadi dua program dia. Tapi kita mahu bagi tahu rakyat saja. Kita mahu bagi tahu rakyat saja. Saya mau cakap dengan saudara dalam bahasa Cina. Saya takut, saya tak faham, saudara pun tak faham. Tapi bila saya cakap dalam bahasa Melayu, saya percaya saudara percaya. Saya percaya saudara faham. Sebab kita rakyat Malaysia. Betul? Rakyat cakap sama rakyat, faham. Tapi bila rakyat cakap sama Najib, sama Datuk Nam, dia tak faham. Ini susah. Ini susah. Kita cakap dinas tak bagus, dia kata bagus. Kita kata dia pekat, dia kata dia benar. Ini susah. Saya beritahu. Sekarang mungkin sudah dapat maklumat. Nanti sebentar kita dapat maklumat lebih besar tentang Linus daripada saudara Wong Tak. Cuma saya nak ambil kesan daripada himpunan hijau, kesan daripada perarakan jalan kaki antara 300 km dari Kuantan ke Kuala Lumpur. Betul orang cakap Linus tak tutup? Memang Linus tak tutup. Sebab yang tukang tutup itu tukang sapu uang. Tapi kalau PR perintah, hari ini PR perintah, esok kita tutup kota. Kalau kerajaan payout tak tutup, saya naik sana pejabat menteri besar. Itu cakap Trump. Oke, okay. Sebab saya tak susah, saya 63 tahun, 2 tahun lagi mati. Selalu pula kan. Baik, saya ambil kesannya. Kesan perjalanan. Pertama orang kata, perjalanan kaki anti-linus, gila. Perjalan kaki, orang jalan kaki anti-linus, gila. Saya kata tak gila. Apa sebab tak gila? Orang jalan kaki, kaki memang terjalan lah. Ha? Mana ada kaki untuk suap tangan masa belum? Mana ada kaki? Kaki mesti jalan. Kalau ada orang kepala jalan, itu orang gila. Dia jalan, sana bandar pun kepala bawah, kaki atas. Boleh jadi dia gila atau punya serkes ni orang. Nah, itu saja. Lainlah. Apa kesannya? Kalau kita naik bus, bukan tak boleh. Wong Tak dia boleh naik Mercedes. Nah, tentu. Wong Tak tentu bagi dia naik pakai Mercedes. Nah, lebih siang boleh bagi dia pakai BMW untuk pergi Kuala Lumpur. Tapi kenapa kita pilih jalan kaki? Kalau kita naik bus, apa praktis untuk kita? Kita naik bus, apa ada praktis?
Orang ada duit naik bus, orang tak ada duit naik bus, orang ada hal naik bus, orang tua naik bus, orang muda naik bus, tak ada siapa peduli naik bus. Orang naik jet pun orang tak peduli. Kecuali orang bos kek anwar naik jet Doraemon. Najib tak berpuluh kali naik jet orang naik bus. Baik. Bila kita jalan kaki dari Kuantan, kata saya tak ambil jauh, saya ambil daripada Lancang, daripada Mentaka sampai ke Lancang. Orang Lancang kata, itu siapa jalan kaki ya? Itu siapa jalan kaki? Orang gila ke apa ini? Apa hal baju hijau? Semua orang cerita. Jadi saya berterang sama dia, itu orang jalan kaki, anti liners. Itu liners apa? Kita boleh cerang. Tapi kalau kita naik bus, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Ada orang yang duduk dengan topeng. Tanya orang, awak naik bas apa? Awak naik bas apa? Tak tahu. Nanti orang kata, oh gila, katanya saya dulu. Ini, itu pasal penting kita jalan kaki. Ah, satu. Dalam perjalanan ini kita dapat tahu. Kita dapat tahu sambutan masyarakat. Masyarakat Melayu macam mana sambut? India macam mana sambut? China macam mana sambut? Saya mau mengingat, saya mau beritahu. Perjuangan anti liners ini bukan perjuangan orang Cina saja. Ini bukan untuk orang Cina saja lawan. Ini bukan untuk orang India saja lawan. Ini bukan untuk orang Melayu saja lawan. Ini untuk rakyat negeri Pahang dan rakyat Malaysia. Ini dia. Jangan orang cakap, oh orang Cina saja jalan. Duduk sana gebeng. Peratus Cina tak ramai. Tak ramai. Tak ramai. Melayu ramai. Apa guna dia sibuk-sibuk, wontak. Lebih baik wontak pergi Sabah, Kuching, Sabah, kena-kena yang baru buat pengajar lagi bagus. Dia tak susah. Ini muka saya tengok pun sudah hitam sekira. Mata pun sudah kuyu, kurang tidur. Apa masalah? Ini untuk rakyat. Untuk rakyat. Karena itu kita dikata. Baik. Lagi satu, saya mau tengok dia punya kesan. Perjalanan. Orang-orang Cina, baru ini saya belum pergi tukang beli, tukang beli apa sikit, boleh saya cerita sikit eh? Saya beli itu, mau beli itu Tenso. Satu Cina dia sudah cerita, Cina tua. Dia kata ini liner sudah ini, saya diam, macam saya tak tahulah. Dia cerita-cerita, itu Tenso patut baiki 15 minit, sudah jadi 1 jam setengah. Dia lecture sama saya tentang ini liner. Dia kata kita minta, saya kata asuk jalan kaki sampai mana? Saya jalan kaki mampu temeluk sampai Mentaka. Asuk tak sampai Lancang, tak sampai. Itu Lancang dia orang tidur, saya punya rumah tu asuk. Ayuh, terus beri Jensok lah. Kita beri, beri. Baik, ini cerita. Ini menggambarkan bahawa masyarakat terima. Masyarakat terima. Ada satu orang Cina lain, pun dia tanya, saya punya jiran. Montek tahu saya punya jiran. Bila kami kumpul ramai-ramai, itu hari saja masuk Mentaka, masuk di kumpulan di Kuantan. Hampir 500 orang. SB pun tak boleh masuk, SB kelengkuk saya punya kanang lembu belakang. SB pun tak kok. Kunyah ramai. Saya pun tak sangka 500 orang boleh duduk saya punya kawasan rumah kampung. Saya sudah fikir, saya punya orang mau fikir mana mantan 500. Mau pasang kemah, macam mana pasang kemah. Baik. Saya tanya. Lepas tu rupanya mana yang terbelum Mentaka dia akan balik tidur rumah masing-masing. Yang daripada Kuantan lebih kurang 60 ke 70 orang dia tidur sendiri rumah. Saya rumah bukan besar. Orang tak tahu, cuma ada rakan-rakan sini pun mereka yang pergi semua tahu. Rumah tak ada besar, rumah buruk, rumah kampung, tapi hati besar. Ini hati besar. Kalau tak betul, pemerintah tak betul, kawan. Ini hati kita mahu. Rumah tak besar tak apa, kita boleh tidur impik-impik. Saya buka saya punya rumah. Satu Cina, nama Tan, indikator keadilan saya. Dia kata, abang, lainnya nak pakai abang punya rumah ini. Saya kata, jangan angkat saya punya rumah bawa pergi, sudah. Masuk satu, saya tak ada, saya sini tak ada, dia orang mana tu. Satu pemuda China masuk saya punya rumah, ialah lainnya saya kumpul. Pasal apa saya bagi? Saya punya rumah. Saya tahu China lebih ramai pada Melayu akan tidur saya punya rumah. Saya tahu orang India, orang asli akan tidur saya punya rumah. Tapi kenapa saya bagi? Saya punya bapa pesan sama saya. Dalam masyarakat Malaysia, Melaya, masih itu Melaya lah. Dalam masyarakat Melaya, masyarakat tanah Melayu, jangan ada sempadan perkauman.
Saya dapat AIPAS. Saya lahir 49, pemilu setengah kuat. Jangan ada batas perkauman. Yang ada batas keagamaan kita ada. Agama kita ada. Perkauman jangan. Kalau kita ada batas perkauman, kita tak boleh tidur malam. Hati sentiasa susah. India masuk kampung, dia cari botol, nanti dia akan sambil tidur. Sedangkan itu India jalan kaki, uang pun tak ada. Orang Cina masuk, oh ini orang Cina nanti bau-bau bulu babi sambil-sambil pun. Hati susah. Dia bulu babi nanti sambil kambing pun habis. Lama kita kurung, kita lihat kambing, kambing ketara makan terbari, itu orang mati. Susah hati. Kita ada sifat paham, memahami, kata orang sifat terbuka. Yakin pada seseorang, jangan kira bangsa. Baik, sebab yang jahat di Malaysia ini bukan Cina saja. Yang jahat bukan Melayu. Itu pasal saya kata sama orang tak. Sekarang ini, satu orang Cina kata, dulu betul kalau berniaga sama Cina, orang Melayu takut sebab Cina tipu. Sekarang orang Cina takut pula berniaga sama Melayu sebab Melayu lagi kuat tipu. Melayu bukan tipu dan orang komisen kuat 540 juta. Baik, itu kita cakap. Boleh sikit tengah dia. Baik, kita punya perjalanan. Kenapa saya? Satu orang anak muda dia masuk ke rumah. Dia tanya saya, abang mana tempat sembahyang? Ini anak Cina, saya tahu dia bukan agama Islam. Mana tempat sembahyang? Saya kata itu, mana abang punya bilik? Saya kata itu saya punya bilik tidur. Okey, kita tak masuk abang punya bilik tidur. Tengok, anak Cina tak ada kenal sama saya. Kenapa dia boleh tahu budaya orang lain? Ini pakatan rakyat punya kerja. Bukan BN. Pakatan rakyat asuh. Hati keadilan asuh. Supaya kita tidak ada batas perkauman. Arti dia tahu budaya. Orang Melayu bilik tidur tak boleh masuk. Dia sendiri cakap, bukan saya cakap. Bukan saya cakap, saya punya bilik tidur jangan masuk kan? Dan dia sendiri cakap, abang punya bilik tidur saya tak masuk. Jadi kerana mana abang punya bilik sembahyang, lihat. Mungkin dia agama Buddha atau agama Hindu saya tak tahu. Tapi dia tanya, mana abang punya tempat sembahyang? Saya kata ini bilik sembahyang. Sebab saya kata dia kata, kita ada unit amal, kita ada 2-3 orang budak Islam, mau sembahyang. Okey, itu saya punya bilik sembahyang. Lihat, bagaimana pakatan rakyat ini. Jangan kira soal kabar utusan Melayu lah. Jangan kira itu berita hairan. Jangan kira itu RTM, rancangan tubuh mampus. Jangan kira. Jangan kira itu video-video sebuah, jangan kira cakap itu. Kita kira kita punya cakap. Mau, BN dia boleh buat macam itu. BN boleh didik anak muda masuk kita punya rumah, boleh buat macam itu. Tak boleh. Ini kesan yang saya terima daripada perjalanan 300 km anti-layas. Ini kesannya, kesan yang buruk, yang positif, kesan yang baik kita terima. Oh, saya kata saya pun terima. Baik. Makanan jangan ceritalah. Kue pau saja 220. Tapi saya tak tahu mana balik, jadi saya bimbang juga mau makan. Saya cakap terus terang, saya perangai, makan kenyang, cakap terus terang hati musnah. Saya tak cakap suruh-suruh. Jadi saya tengok itu kompa pun mana mari. Oh tak apa. Saya ambil limau. Limau mana? Limau saja kalau saya diletak dalam itu pick up-nya lori, saya ingat pick up satu lori tak cukup. Air mineral sampai saya mari petang itu sebelum celana saya tak petang itu orang sudah tanya dengan. Saya kata saya bawa dia tak karak. Satu lori kecil sudah mari air mineral. Dan saya ingat kalau 3 hari anda tak bagi air, saya boleh mandi sendiri ya, pakai air mineral. Tapi kita ingat orang Karak lagi mau perlu, kita hantar Karak. Orang Karak lupa kata juga ada lebih, hantar bentong. Bentong ada lebih lagi, hantar sampai Kolombo. Ini kita punya tugas. Bukan ada lebih, kita hantar kedai jual. Itu kerja Barisan Nasional mesti bagi. Jual beras, bantuan rakyat. Orang Kuantan tahu lah. Baik, kita jalan. Kita ada, dia minta orang Islam baca doa. Kita baca doa. Kita ada seorang itu situs Sami Buddha. Itu Sami Buddha, kita hormat sama dia. Kita bagi dia satu bilik. Saya sudah buka 2 buah rumah. Saya rumah sudah tak cukup, hantar saya punya adik punya rumah. Itu rumah, situs sudah duduk. Situs Buddha sudah duduk.
Tapi bila kita bagi dia bilik, dia keluar kejap mencari apa, tak tahu. Bila dia balik dengan bilik, orang sudah pakai. Sipu pun orang lawan juga. Tapi lawan bilik lah, pasal sudah letih nak tidur kan. Sipu macam mana? Takkan sipu, kita tahulah dia pun ada amalan yang mau bikin amal. Kita buka lah abang ipar, saya punya rumah satu lagi. Tiga rumah kita pakai. Sebab apa? Sebab konsep kita tadi, tidak ada batas perkawaman. Baik. Lepas saya berusaha baik, sudah malam tidur. Macam-macam lah, ada sebuah orang datang. Itu, apa pun datang, siapa? Itu William PKR punya penari MP Selayang pun datang. Datang kampung. Saya punya jiran, dengar tak bercakap, orang tak cakap, dengar orang cakap. Okay, saya masuk mana? Bagi cakap semua cakap interview ni. Akhirnya dia jumpa sama saya. Dia kata, dia abnum. Dia kata, bang, ini tahun saya sokong apa. Tengok. Tengok kita semua. Kenapa apa kita tu? Sekarang jiran yang kuat abnum, kita boleh bagi. Baik. Kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan peristiwa yang paling besar, akhir sekali saya nak cerita pada saudara, ialah dalam perjalanan ini, ada satu peristiwa besar yang saya nak gambarkan bahawa inilah didikan yang saya dapat daripada Pakatan Raya, dan inilah hasil yang saya lihat perjalanan kaki. Sebab bila saya keluar jalan kaki daripada rumah saya, bila jam nak menuju Karak, saya orang yang pertama keluar. Jalan kaki dulu. Lebih kurang setengah rantai, saya sudah jadi orang nomor dua. Akhirnya sudah sampai ke Karak, saya orang yang terakhir sekali. Satu jam orang sudah makan, baru saya sampai. Tapi sampai tetap, sampai. Orang lain sampai-sampailah, tapi saya tetap jalan kaki. Dalam perjalanan, saya bawa bendera keadilan. Kontak, laju, sekarang. Itu lagi laju orang muda. Gimana nih, semua orang-orang muda lihat, saya orang tua. Sebelah saya pun ada satu orang tua, umur lebih kurang serupa dengan saya, orang naik, bawa bendera pas. Bendera DP sudah lepas dulu, pasal dia roket kan? Liner sudah selalu, kami jalan. Kereta mau ambil kami, tak apa, kami mau jalan kaki, awak orang terus, jadi kereta terus. Jangan fikir kami, jalan. Saya jalan, sampai satu tempat, satu kereta, saya punya kawan, sudah terhenti. Saya tak faham, dia punya tempat kasut sudah hilang. Saya tengok itu bangsa kasut bukan Adidas, Abibas. Itu palsu dia kasut. Dia punya anak bagi untuk ayah jalan. Tapi kasut sudah terbang, apa? Dia tak boleh jalan. Dia duduk menang-menang, tiba-tiba daripada Kuala Lumpur berhenti satu mesin. Dia tengok, turun satu anak-anak muda Cina. Dia kata, apa hal pakcik? Orang semua sudah lepas, pakcik masih tunggu sini, sakit kan? Tak ada kereta ambil kan? Saya kata ini pakcik bukan sakit bukan apa, jadi tetap kasut anak tersebut. Oh itu macam lah. Baik. Dia buka dia punya bonet belakang kereta. Saya tengok ada tiga pasang kasut. Kasut bawah pun ada, semua ada. Dia ambil satu kasut. Sokan. Dia cuba try pada itu pakcik. Nasib pakcik baik. Ngam. Ada sikit bangga-bangga lah kan. Anak muda telah beritahu, pakcik, pakcik ambil ini kasut. Bagi saya itu lebih kasut sebagai kenangan saya bahwa saya sokong Lainas. Pakcik teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Bagi tahu dengan kerajaan Malaysia bahwa Lainas ini adalah binatang yang paling jahat. Ini anak muda Cina kami. Bagi pada anak lain, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pakcik pemenang fikir. Betul ke dia bagi sama tuan? Kalau dia orang paham bagi saya lah. Betul ke dia bagi sama saya? Betul dia bagi. Itu budak-budak pun jalan. Bayangkan. Tadi saya boleh buat gini? Boleh. Beri 500, mau bagi 500. Beri. Bajet rasuah satu Malaysia. Ini pengalaman kita lihat. Sampai ke sana, jadi malam tu saya banyak program saya ada di sana, program mati. Jadi saya tak dapat ikut. Tambah saya pun kadang-kadang tak ada sehat. Bukan tak sehat lah. Malas lebih. Malas tinggal keluarga. Sebab saya banyak keluarga mak saya, mak mentua dia. Kau tak tahulah, mak mentua saya pun tidak sihat. Hari itu pun tidak letak lain. Jadi, di ujung sana, sudah sampai di batas siapa? Di dataran Merdeka, hati tak puas. Hati tak puas. Rakan-rakan ada di sana. Saya tidur di rumah. Rakan-rakan tidur, mun turun atas rumput.
Embun turun atas rumput. Kalau sedang bercinta bolehlah. Oh ini bolehlah kan. Tapi kita sudah tua, wong tak sudah tua tiga umur. Saya pikir saya pun sudah tua. Ya. Saya pun sudah. Saya pun sudah tua. Sorry ini. Saya pun sudah tua. Wong tak pun mau pergi tua, belum tua lagi, mau pergi tua. Lagi ada lagi beberapa orang wanita tua, dia boleh tidur, bon, saya mau tidur sekat-sekat rumah. Coba kita pikir, kita mau jaga rakyat paham. Satu hari besok anak cucu saya akan kena nyeranas. Jadi saya pergi juga ke Lumpur, jumpanya. Akhirnya saya mau beritahu, orang kata ini lainlah tak, karena bahaya kan? Tak bahaya kan? Sebab itu Bengkali, siapa nama? Karam Simbang yang sudah pegang itu lainlah punya tanah. Tidak ada bayar, tidak ada bayar. Itu perempuan pula. Tengok, makcik tengok, ini pun tak ada apa-apa. Baik saja. Itu perempuan cakap dalam dunia. Baik, contoh saya memberitahu senang saja. Itu najir bumi, tak bahaya. Ambil najir bumi, sapu muka, tak bahaya. Amoy sapu lagi cantik. Kalau rosmah sapu, lagi teruk. Tak ada mana. Kalau Hamidah pun lagi teruk lah. Tahu Hamidah kan? Oh. Ya, marah sama saya tu. Baik. Ini lainlah tanah tak ada bayar. Bawa pada Australia tak ada bayar. Tapi kenapa Australia tak ada bayar dia bawa kamu di sini? Apa pasal unta sana Australia dia tak menghantar sini? Unta tak ada bayar dia tak hantar. Dia hantar. Bila sudah diproses, itu dia punya season. Dia punya sisa menjadikan kita bayar. Apa sisa? Umpama saya mau ambil pisang. Tahu pisang? Pisang. Kita buka pisang, makan pisang, oke, kenyang perut. Dalam perut dia proses. Proses-proses, sudah habis proses. Vitamin E pergi sini, vitamin C sini, vitamin semua vitamin sudah pergi. Yang tinggal dia punya? Hampas. Hampas keluar. Suruh itu garam cium dia pegang. Suruh dia makan. Itu kita berita. Itu najis itu sisa yang bahaya. Itu najis bumi tak bahaya. Jadi dia kata najis bumi tak bahaya. Memang tak bahaya. Semua saya tak bahaya. Tapi kalau najis dikit bahaya juga ini makan ini. Sisa itu bahaya. Jadi itu contoh dengan tiba. Jadi akhir sekali saya beritahu kepada masyarakat di Perak supaya sokong kami orang paham. Boleh tak boleh? Tambahkan undi, pertahankan dopen, pertahankan impo, tambah lagi parlimen, kita ambil Putrajaya, kita ambil Pahang, kita tutup Lainas.